Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, melantik pengurus tim penggerak PKK, LPMD, POSKB, dan Karang Taruna yang dihadiri Sekretaris Camat Kecamatan Lembang, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, Babinsa dan Babinkam Timmas, Bidan Desa, Tokoh Agama, dan tamu undangan lainnya. Saya lantik saudara-saudara sebagai pengurus tim penggerak PKK Desa Cikahuripan, pengurus LPMD, Ketua Posyandu, Ketua POSKB, dan SUMKB, serta pengurus Karang Taruna pada Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang. Kepala Desa Cikahuripan beserta jajarannya yang saya hormati. Buka item saja, gamblang ecek, sambutan di Ketua BPD. Kepala Desa Cikahuripan, Oman, mengucapkan selamat kepada para pengurus tim penggerak PKK dan elemen desa lainnya dan mulai sekarang sudah bisa bekerja sama bersama kepala desa demi memajukan Desa Cikahuripan. Saya mengucapkan selamat kepada yang sudah dilantik, yaitu tim penggerak PKK, SKB, LMP, dan Karang Taruna. Mudah-mudahan apa yang sudah saya lantik bisa bekerja sama dengan saya dan bisa ada kemajuan lebih baik. Mudah-mudahan setelah pelantikan ini semua elemen kader PKK dan Karang Taruna bisa bekerja sama bersama dan untuk memajukan Desa Cikahuripan ke arah yang lebih baik dalam segala bidang, juga bisa mengemban amanah dengan baik. Harapan ke depan ya itulah bisa bekerja sama dengan saya dan bisa bekerja lebih baik demi Cikahuripan. Bandung Barat Umpat, karena itu jargonnya Bandung Barat Umpat. Kita bisa mengikuti apa yang kita ada di Bandung Barat sebagai di daerah, tetap harus bisa bekerja sama. Mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Cikahuripan yang telah melantik kami sebagai Ketua POSKB dan SUKB Desa Cikahuripan. Juga Kepala Desa Cikahuripan mendukung program KKDPK yang ada di Desa Cikahuripan. Kami dari tim PKK Desa Cikahuripan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kades yang telah melantik pengurusan Cikahuripan. Kedepannya semoga lebih maju dan amanah. Dari Desa Cikahuripan, kontributor Aji dan Dudi Kotok Hadas TV mengabarkan.